manager aku lebih dari 10 tahun ya. Tapi karena emang sejak tahun 2011 waktu aku pindah ke Amerika, mami papi pindah ke Bali, mami ngerasa sekarang selain aku udah lebih mature, lebih dewasa, udah waktunya mami juga break dari kerja dan apa ya, enjoying life aja sama papi aku di Bali. Jadi untungnya aku chemistry-nya dengan manajemen baru aku bagus banget dan udah mami udah boleh break dan seneng-seneng sama papi aja. Sekarang aku udah gede, udah bisa manage semuanya sendiri dan punya manajemen yang juga cocok dengan aku. Jadi ya kayaknya it's the right time gitu. Mami juga hari ini ulang tahun. It's her birthday today. Jadi hadiah ulang tahunnya ya udah boleh having fun aja sama papi di Bali. Honeymoon selamanya. Mungkin bedanya banyak aturan enggak dulu kalau sekarang? Enggak, menurut aku dua-duanya fine-fine aja. Kalau sama mami dulu mungkin aku lebih bisa banyak manja-manja. Kalau enggak suka sesuatu bisa langsung complain. Tapi kalau sekarang environment-nya lebih professional karena aku kerja sama orang-orang yang bukan keluarga kan. Jadi relationship-nya lebih professional, lebih straight to the point. Dan mungkin aku rasa ini bikin job aku malahan lebih gampang dan lebih lebih smooth jalannya karena semuanya bisa straight to the point. Kalau biarpun dulu mami manager aku dan itu juga asik, kadang-kadang kan mami juga mami aku. Jadi kalau berantem kan gak enak berantem sama ibu sendiri, tapi kalau sama manajemen kan kalau berantem at least lebih objective dan gak ada emosi yang bakal menghaze persepsi